Hai, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel saya Maya Official. Kali ini Maya lagi di MNC TV. Hari ini kita ada acara apa ya kira-kira ya? Pokoknya seru banget. Ini yang pasti bikin kalian semuanya kaget ya. Kali ini Maya ditemani sama kakak ya. Kalau di Jakarta kakak gua ini. Sama Bunda Lydia. Nyampe belum sih? Oh, belum ya? Belum sampai. Belum. Kita ada acara Kilau Raya, tapi ini Kilau Rayanya spesial karena nanti akan tampil teman-teman dari alumni KDI 1 sampai 2023. Siapa aja ya? Nanti kita ketemuin deh. Kita udah nyampe yuk. Oke, kita mau GR dulu. Tadi udah sampai di ruang makeup. Kebetulan saya juga sudah sampai, jadi kita mau GR sambil ketemu sama teman-teman yang lain. Seru banget pasti. Setelah sekian lama kita tidak ketemu sama alumni-alumni KDI yang lain, hari ini ketemu. Selalu nyamping-nyampingin. Ada adik KDI 2, juara 2. Sebenarnya kita rame hari ini loh. Tapi ruang makeupnya beda-beda. Jauh-jauh lagi. Sampai dia ada di lantai 9 juga ada. Kali ini Maya di makeupin sama Kak Ladies. Ladies semua yang hits banget. Opa Ladies. Aduh, dingin banget di sini. Ini emang gak dingin, entar biasa. Langsung kayak batik gitu loh, lucu banget. Ini emang gak dingin.
Enggak dingin ya? Temanya tetap Maya ya. Sebenarnya pengen tema yang lain, tema Cina gitu ya. Oh, pas lagi duet sama Alumi Kadi juga. Husein. Tadi udah GRC. Semoga nanti kita nyanyinya bagus ya. Wah, aku senang banget karena kita berkumpul di sini. Hari satu hari ini ada SLT, Maya, Siti, sama Nasa. Enggak, maksudnya tuh udah turunnya pas gitu ya. Enggak, pas disini ya, di situ, nah pas gitu. Ini kita lagi masang bindi ya. Biar India-India gitu, India-Indiaan. Cakep kan bindinya. Masa? Iyalah. Ini belinya di pasar ini, Tanah Abang. Bukan, pasar Gembrong. Ini punya Kaledis, minjem, boleh minjem ini di itu, disewa 2.000 ya kak? Nah itu aja, odong-odong. Medikin gua aja. Hai, kita udah belum ready sih semuanya ya, tapi kita udah belum ready. Kita udah belum ready sih. Maksudnya apa sih ya? Ketawa aja gede-gede. Kan lah ini ya. Udah pakai baju, udah mau pakai ini doang, sorry tinggal pakai lipstik doang. Itulah, inilah rempongnya kalau India-India ini mau ngomong pancing ya? Apa? Iya itu tadi mau minta deketin sama mbaknya, udah dipanggil nih? Udah. Main lipstiknya ini. Lipstiknya mana? Iya, ini. Kalau nanti kirain kali ya, kalau pakai baju dia cantik emang, tapi ribet. Kayak gini lah kali apanya, bumbu-bumbunya. Iya. Apanya? Ternyata pecah. Cabang. Ini pecah kelihatan. Pelan-pelan. Jangan. Jangan balik. Iya, jangan gitu. Banyak ya ini timnya. Aduh, ini anak kakak saya, ini anak mamak saya. Kapan? Ini gini ya? Oh, mau dipakai. Oh, jahit. Bagus ini. Jadi lebih ngembung. Iya. Tapi kayaknya masih pakai kaos. Tapi nanti ada gerakan yang gitu. Oh, mau di. Iya. Semuanya ini biasa aja. Ininya kan masih jangan kelihatan. Jadi begitu, say. Pakai baju ini ya itu ya. Banyak banget ininya. Item-itemnya. Pakai ini rok, terus pakai kerasan lagi, pakai serena lagi, pakai bindi, gelang, anting. Pokoknya kalian ya jangan bosan-bosan ya, terus ya. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe. Jangan nonton doang ya. Udah semangat. Yuk, mana ini gelang-gelangnya? Eri lagi bikin rambut, itu cocok kayak gitu. Kalau Eri diginiin puyam palanya. Ibu poluan cantik, say. Iya, Tapi Kak Eri pernah gak sih, Kak, tema Indiaan gitu, ikut-ikut Indiaan gitu? Pernah gak? Paling kalau lagi gini, disuruh gitu. Pernah, tapi? Pernah, baju ini gak pernah lihat loh, sumpah penasaran. Serius kan? Pernah sayang. Oh. Waktu juri DA temanya India. Oh kita iya, benar-benar. Terus kakak tadi beli yang paling simpel kali ya? Apa? Yang paling simpel nih. Enggak ada, kalau emang India aku heboh. Aku pakai semua aksesoris, yang atributnya semua. Kirain si rambutnya kak. Kenapa? Rambutnya? Rambutnya pakai panjang. Oh, pakai panjang. Gitu. Oh iya. Jadi emang pernah. Itulah penyanyi itu ya, harus profesional. Harus mengikuti konsep dan tema. Tinggal kunci ya. Iya, tinggal kunci kak, nanti oke aja ya. Alhamdulillah udah selesai. Tinggal menunggu
sebentar lagi kita bakal menuju on air. Jadi ini mau ketemu teman-teman dulu. Ada Kak Siti, ada Nasar, ada Gita, ada siapa ya? Banyak banget pokoknya. Teman-teman KDI ya. Aku mau ketemu salah satu teman aku dulu. Tapi kita lihat dulu yang mana yang lebih deket nih. Ini mau bawa apa? Handphone. Gak usah pakai sini dulu ya, sakit ah. Bawa. Mana dia? Jadi ini acaranya namanya Road to Kilo MNC TV. Jadi aku sama Maya. Aku sama Maya. Karena yang punya vlog cuma Maya. Aku juga ada vlog sih. Cuma kalau aku kan enggak, kalau aku kan lebih eksklusif gitu ya maksudnya. Jadi karena Maya segmen Bollywood. Iya. Masa dia jadi kaptenku. Aku tidak meminta menjadi kapten. Tapi apabila sudah alam berbicara, semua senada seirama, bukan begitu Ali? Jadi aku tadi ngobrol sama Ali tentang bagaimana urusan kita yang kemarin itu. Tanggal 4 ya, bisa. Enggak bisa. Kita jangan mau diatur sama mereka, Maya. Kita juga semua punya kesibukan, emang mereka doang yang punya kesibukan? Kan lu katanya gak bisa tanggal sibuk. Maya juga punya kesibukan. Iya. Emang cuman kalian doang yang sibuk. Ini apa sih? Kita semua punya kerjaan. Kalau lu pikir aliansi gak ada kerjaan, semua harus nunggu lu. Iya. Siapa lu? Maksudnya masa kan lu yang gak bisa tanggal 2 bentuk juga lu. Kan awal. Jadi sekarang kita mau nyanyi di MNC TV. Acaranya Road to Kilo Raya. Iya. Kebetulan ini lagi reuni. Ya, reuninya juga cuman seadanya aja. Namanya reuni. Nggak di TV, nggak di TV sama aja begini-begini aja. Pokoknya bagaimana emang penglayatannya gimana? Memang tidak akan pernah bisa bersatu. Kita cuman kita aja yang terpilih. Apabila alam sudah berbicara, semua senada seirama. Kalau dunia bicara gimana? Itu alam di dunia. Gak sinkron sih lu sama gua ngomongnya. Kesel deh. Pinteran Ali jadinya sama bini Intis. Ini tuh Maya itu. Dia muji gua padahal itu. Apa? Tadi kalau ngomong memang gitu, suka jatuhin gua tapi dia puji. Iya, tapi memang begitu kan, kita memang itu tandanya sahabat. Kalau muji terus berarti peres. Iya. Maya gini-gini berarti peres. Kalau enggak dicandain sampai marah, itu berarti peres. Maya bagus, cantik gitu. Gila ya sepatunya Nasar, itu, sumpah. Gitu. Sepatu Nasar masuk. Biasa aja sebenarnya, biasa aja. Enggak ada yang istimewa. Enggak, belakangnya sih kolaps sih. Biasa aja. Ini gila kali itu. Enggak ada yang istimewa. Enggak ada yang istimewa. Lebih istimewa lagi kalau gua pakai baju sari. Ya enggak mungkin dong ya. Beda kalau Kima. Enggak, ini bukan hati. Pakai kayak gini-gini dia. Begitu. Kamu bawa apa? Bawa makanan. Maya mau apa? Aku seadanya aja. Yang ada aja di meja depan muka lu makan deh Maya. Jangan cari yang gak ada. Nah, dimakan juga enggak mungkin lah. Gitu jadinya. Jadi kita kumpul ini di MNC TV. Oh, dia mau sih ngomong deh kayaknya. Harusnya tadi tuh kita ada duet tapi enggak ada durasi. Kita harusnya duet lagu. Kami Sri Ghazal Indonesia. Itu lagu gak dibuat-buat, nyanyi memang dari awalnya udah bagus. Jadi kita sarat dikit ya, Tusenarastan. Tusenarastan ini zindagi irai ne huni. Oh irai ne huni. Diri masuza ma nai 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 ne huni. Oh Parishani Parishani
jadi aneh ya, liriknya kok itu nah, kan gue gak hafal. Dari desa mahami gunung. Iya bener. Terletak. Banyak pecah Maya. Itulah Maya. Padahal aku udah baik sama Maya, tapi Maya begitu sama aku. Enggak, dia mau kasih aku ini. Enak aja mau gantiin. Mana? Enggak, Maya, enggak, aku enggak akan kasih bekas, aku kasih baru. Iya, mana? Iya, nanti. Baru ya? Enggak, kan mana ini? Duh Tuhan, dari nyanyi lagu India begini modelnya. Suara Maya itu ya, menggempa, menggetarkan dunia. Aduh, ketelpon. Kampanye 50 titik. Sampai amin. Berjumpa di backstage. Oke. Okay. Oke, okay, teman-teman dan teman-teman juga teman-teman yang ada di tribun. Enggak berdiri sama kayak adik. Jangan ada baik pula. Semuanya diberikan kesehatan yang masih kita bisa berkumpul dan berkumpul semuanya ya. Amin. Seluruh kita saya dan teman-teman dan teman-temanku semua yang ada di studio 14 ini kita berdoa amin. Semuanya tahu enggak lagu ikan dalam kolam? Semuanya tahu enggak lagu ikan dalam kolam? Sekarang masih bisa coba nyanyi. Berkarya dan bisa ketemu lagi sama teman-teman. Di dalam ampe. Sudah sama nyanyi bareng ya. Dan buat keluarga semua, para istri-istri, teman-teman semuanya lagi berdiri, ikut joget, ikut nyanyi tanpa terkecuali.
Apa nih nak apa?